Halo semuanya, kembali lagi di channel GoFans TV bersama saya, Nova Firgiansyah. Oke, ini sekarang di tanggal 1 Februari 2020 kita lagi kumpul sama teman-teman komunitas supporter lainnya untuk ikut sosialisasi tentang tiketing di AFC Cup. Nih, kita lagi nunggu waktu lah ya, katanya sih meetingnya dimulai jam 13.30, tapi ini udah jam berapa nih? Sebentar, udah lewat 15 menit. Kita tunggu aja lah. Oke, sudah waktunya kita langsung masuk ke ruangan untuk melaksanakan sosialisasi. Asik. Kok kayak jadi Heri Gusnanta? Kencolang nanti cuma di malan. Hidangannya sudah bisa dilihat tuh. Yang mahal-mahal langsung laris manis. Hah? Yang mahal-mahal laris manis. Ini juga ikut ngambil Guinness yang mahal-mahal aja diambil. Diminum juga kadang. Kita hidup sehat ya, minumnya air aja. Asik, pencitraan bro. Oke, Big Boss sudah datang. Mungkin sosialisasi akan segera dimulai. Untuk meningkat waktu supaya ini berjalan dengan baik, mari kita sedikit berdoa meeting ya. Oke, ini sosialisasinya udah selesai. Untuk hasil dari sosialisasi mungkin saya bakal buat video terpisah ya. Oke. Dan ini kita udah selesai, kita udah keluar. Terus ini masih jadi pertanyaan ya Pak, apakah kita bakalan bisa stay di dalam kafe untuk nonton atau kita bakalan diusir, disuruh keluar, dan untuk nonton di tribun kita belum tahu nih. Tapi kita masih pesan makan. Ya, kita mau chill dulu di sini, habis itu baru kita ya harus ke tribun ya, ke tribun. Kalau misalnya masih boleh di sini ya di sini. Dari sini kita bisa lihat bahwa pemain-pemain Bali United dan pemain Persela sudah melakukan pemanasan. Penonton masih sepi bro, tapi udah ada orang, 1, 2. Wih, gila, the best. Ini kita udah sama teman-teman dari Semesta ya. Semesta Dewa Tata Bana yang ganteng aja. Ini diusir apa enggak nih kita nih? Hah? Bakalan di sini terus? Yang penting kita udah pesen. Oh gitu. Oke, makanan sudah datang. Selamat makan bro-bro semuanya. Thank you bos. Bos. Thank you bos. Semesta yang bayar. Bukan saya. Oh gitu. Terima kasih Semesta kan gitu. Sik semua Semesta. Oke, pemain sudah masuk. Jersey yang dipakai jersey latihan kayaknya nih ya. Oh enggak. Wih, jersey AFC dipakai bro. So, ternyata kita nggak diusir bro, jadi kita masih stay di sini terus. Jadi nontonnya kita di dalam aja. Tapi beda banget rasanya kalau misalnya nonton di sini. Dilema. Yes. Menggila. Spesialisasi deh. Menggila Bang Fadil.
Rakyat yang gak ada. Perkira kamu ya? Ih, hauca. Wah, ternyata ada mania juga yang datang. Wah, respect. Lagi buat gol kayak tadi, lagi. Hampir. Aduh, gak ada nyambut. Oeng, aduh. Cantik lah. Eh, jatuh apa? Hah? Ya. Ceng pirate wasite senior awak di kampus not? Masa yo. Oh, Wildan Albari. Oke, sudah menit ke 38, skor masih 1-0. Ini sekarang Bali United dapat corner. Cerot lagi sekali. Ah. Cerit akhirnya. Ini para palak nih Bahdim. Kiomia lo. Oke nih, saya udah keluar dari dari kafe. Sekarang langsung mau nonton di tribun sayap. Kurang asik bro pemandangannya nonton di kafe. Oh, ternyata semangatnya banyak juga yang nonton di sini. Lumayan. Oh, Pangeran sudah pemanasan. Ke Pangeran bakal main nih babak kedua. Come on Pangeran. Oke nih, kondisi sudah mulai mendung. Sudah ada rintik-rintik hujan tipis-tipis. Semoton sudah pada menepi ke dekat VIP biar ada atapnya. Nah, udahlah. Keren banget Nadio. Waduh. Waduh, penyiksaan. Yo, sabar, awas. Oke, mantap. Yo, terang balik. Selamat sendiri. Fahmi. Keluar nomor punggung 23, Fahmi Al Ayubi masuk nomor punggung 17. Ivan Dani. Oke, Lord Yabes Roni. Masuk 11, Yabes Roni. Come on, Irfan. Ini dari babak pertama, skema permainan open play-nya tuh masih belum ada yang greget ya bro. Peluang sih banyak, tapi finishing kayak kosong blompong. Boleh. What?
Hari Bes. Kepada seluruh supporter yang hadir pada hari ini, besok kita sama-sama akan menyaksikan kembali antara Bali United berhadapan dengan Persela Lamongan. Kegen dong, apa dong, apa 16.30 kau kebanggaan. Irfan Bahdim is wonderful.